Selanjutnya, hati-hati ada di sini, ini menjadi cerminan terhadap orang lain. Ketika hati-hati ini dalam hal umpamanya nanti kalau Ramadan biasanya ada darusan pemilukan, kita tidak cari dipuji orang, cuma ketika cara kita bagus, siapa itu baca Quran kok enak, kok tentunya benar, nanti orang lain itu punya keinginan, anakku saya mendoakan seperti umpamanya namanya Muhammad, saya punya anak, saya mendoakan seperti Muhammad biar ngajinya sama. Secara tak disadari Muhammad sudah mendapat pahala oleh kejadian, karena lantaran dia bisa mengajak anak yang lain untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, mari selama ada di pesantren, hal sekecil apapun kita tanya, jangan sampai kita itu malu bertanya, tapi kita dengan cara yang sopan. Apapun itu harus berani tanya. Saya Ustaz Nurul Azhar, Ustaz Amin, sama Ustaz Mustafa ini satu pondok, sama-sama Sidogiri. Sidogiri tidak ada hukumnya, tapi jangan kaget. Ada yang bisa tulis menulis sampai keluar berita Sidogiri. Padahal tidak ada yang sekolah umum, apalagi di sini sudah ada umumnya. Jadi ayo kesempatan yang ada seperti ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Tetap dengan niatan ingin mendapat ridho Allah, ingin meninggikan agamanya Allah sesuai dengan diilahi kalimatillah. Saya yakin nanti orang tua hati-hati insya Allah senang banget. Cek bunga. Kalau sudah ada kesenangan dari orang tua, maka sesuai hadis ridho Allah di ridho wajibai. Kalau sudah orang tua kita sudah ridho, sudah senang, maka Allah juga akan ridho hati-hati. Mungkin secara keseluruhan seperti itu. Kan bisa jemaah itu, bisa kan jemaah itu. Secara keseluruhan mari ilmu akhlak. Kalau di pondok ilmu akhlak enak, ada yang mantap, ada ustaz. Dan nanti ketika liburan, saya harap tingkah laku kita harus mencerminkan kita sebagai seorang santri. Kemudian ilmu yang seperti contohnya tadi nama-nama nabi itu kan termasuk ilmu sejarah. Ilmu sejarah harus kita perdalami lagi, harus kita ketahui. Lebih baik kita tahu nama-nama keluarga nabi daripada kita tahu isi di Torah. Ingat ini, lebih baik kita tahu sejarah keluarga nabi dan para sahabat daripada kita ambil ilmu di Torah. Mungkin hanya seperti ini yang bisa saya sampaikan. Akhirat, semoga ada manfaat yang bisa diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, 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 Bapak Ibu,
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.